Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di awal tahun baru semacam ini, yaitu tahun baru Masehi, banyak di antara kaum muslimin yang mereka melakukan suatu acara yang meniru-niru orang-orang kafir, seperti menyalakan petasan, meniup trompet, menabuh musik, dan bahkan tidak jarang di antara mereka yang melakukan perzinahan, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau kita mau mengetahui bahwasanya orang yang dia meniup trompet ini tasyabuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Orang yang menyalakan kembang api atau menyalakan mercon, ini mirip dengan orang-orang Majusi. Dan orang-orang yang suka dengan musik-musik, ini mirip dengan orang-orang Nasrani. Maka hendaknya seorang muslim muslimah menghindari semacam ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian kaum itu. Untuk kita waspadai bahwasanya musibah yang ada di negeri kita ini adalah disebabkan bala ini, disebabkan dosa dan maksiat. Maka semakin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka sejatinya mereka mengundang azab Allah. Oleh karena itu, saya mengajak pada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyerupai orang-orang kafir, perkara-perkara yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.